Masalah malam ini bukan masalah. Sebab kita dari dulu kena hujan air nih biasa. Saudara kita di Palestin kena hujan besi, hujan peluru. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan doa orang banyak Allah berikan turunan barakah, keselamatan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang teraniaya di bumi Palestina. Semakin memperkuat hati kita untuk hadir kepada majlis-majlis ilmu insyaAllah. Ada seorang berbuat dosa, maaf, zina. Manakala dia berzina, lalu datang orang lain bertanya, awak mengapa berzina? Apa dia cakap? Kata dia, saya berzina ini sebenarnya bukan kehendak saya, tapi kerana Allah yang sudah menggerakkan. La tataharraku zarratu illa biiznillah. Tak bergerak satu biji zarrah pun kecuali dengan kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Dulu orang sesat, sesat sahaja. Orang berzina, berzina sahaja. Ini dia sesat berzina, tahu pula dalil. Pakai ayat Quran. Yudhillu bihi kasira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Kamu yang sudah pergi ke masjid kampung baru, masjid jami', kamu semua dah diberi hidayah oleh Allah. Pergilah sana. Sedangkan aku ini masih lagi berzina. Aku ni sebenarnya disesatkan oleh Allah. Orang yang berfaham seperti ini sudah keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Orang ini berfaham jabriyah. Jim ba ra. Jabr, terpaksa. Dia kata dia hidup ini dia terpaksa. Sebenarnya saya tak mau minum khamar ini, tapi kerana terpaksa saya minum. Sebenarnya saya tak mahu mencuri, menerima rasuah ini, tapi kerana terpaksa saya terima. Sebenarnya saya tak mahu berzina ini, tapi kerana terpaksa, inilah hidup saya penuh dengan keterpaksaan. Maka orang ini sudah berfaham keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dia sudah berfaham jabariyah. Esok lusa bila berjumpa dengan orang macam bentuk seperti ini, kita dah tahu, oh ini dia orang yang sudah terkeluar daripada golongan ahlu sunnah wal jamaah. Sebab tajuk kita malam ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok golongan pertama mengatakan dia hidup terpaksa. Tak ada kuasa manusia, semua kuasa Allah sahaja. Lawan daripada jabariyah adalah qadariyah. Qadariyah berkata, aku, saya berbuat, berkehendak, tidak ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dua kelompok yang selalu bercanggah dalam sejarah, selalu bertolak belakang. Yang satu berkata, aku tak ada kuasa, semua aku serahkan pada Allah. Sampai-sampai bila dia mabuk pun dia kata Allah yang salah. Dia berzina pun dia kata Allah yang suruh. Dia tak ke masjid. Awak apa tak ke masjid? Orang ramai pergi ke masjid. Mereka yang ke masjid tu digerakkan Allah. Saya duduk di rumah ni tak ada gerak. Pernah jumpa orang macam ni? Ramai. Ramai. Ini jabariyah namanya. Ini orang jabariyah. Dia kata majbur, majbur, aku, saya terpaksa melakukan ini. Ini orang-orang sudah terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Lawan daripada jabariyah, Allah tak ada kuasa. Selepas Allah ciptakan manusia, maka Allah biarkan manusia itu berbuat sekehendaknya. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak berbuat, free act, bebas
berbuat sekehendaknya saja. Ini qadariyah. Maka kedua-dua ini terkeluar dari ahlu sunnah. Qadariyah awalnya, kemudian berubah menjadi Mu'tazilah. Wasil bin Atha. Allah, ma lana rabbun siwa.